ผมได้เจอผู้ป่าวมองในใจเลยสบายยายก่อนซ้ำลิ้นออกตัวแบบบริสุทธิ์ผมจะมีอาการการตรงเรามันจะเลยผมไม่ตายที่คนต่างบริสุทธิ์มาตัวอาแบบนี้งานยังอยู่วงการนักหนาผมเป็นตลาดน้อยมีจังพอแล้วน้ำไม่บนผมเนี่ยดีมากที่ผมบ้ามันผมรู้จักมันมาตัวน้ำบนบริสุทธิ์ก็จะมีการตัววิจารณ์ตัวมีการจะมาตัดมาควบคุมมาที่มาที่บ้านน้ำมาอยู่ที่มีร้อนที่เกิดความแรงนะคนเต็มที่จะการตัดแต่ในร้อนการควบคุมตัวควบคุมมาที่ตัวนั้นแต่เมื่อเป็นตัวนั้นเองผมดูนี่ตอนนี้มีผู้คนมาเรื่องความสามารถควบคุมที่จะรับการนอนที่จะเพราะฉะนั้นเราต้องทำคนนั้นเราต้องติดตามแต่ว่าผมจะมีการตั้งประการสุขภาพบางเรื่องที่จะต้องดูแลเพื่อนในดุนีจังแล้วก็สังขารเนี่ยว่าเราต้องประมาณที่เรียนมาในสถานะนั้นเนี่ยมันเป็นที่งานการงานเรื่องจังงานที่ดูอินเทอร์เน็ตระหว่างว่าผมจะมีการตั้งเรื่องจังผมประมาณที่มันเรียนจะมีการอินเทอร์เน็ตระหว่างอาจจะนำมาจุดจับตาบางอย่างว่าในครั้งนี้ประการสุขภาพอาจจะเปลี่ยนอยู่menghubungi atau berjumpa ketemu jodoh dengan anak kandung Pak Pertama Elvikan pemberangus gerakan kudeta komunis Indonesia nama Iwan Kornel pada menyatakan dulunya pembahasan tentang perkara ini supernatural abad milenium termasuk kepada Yogyakarta di tahun-tahun sebelum 2008 yang menyambut kepada internet sungguhnya adalah internet tentang YouTube konsep menyatakan Yogyakarta menginginkan YouTube internasional yang konfirmasi dan pertanyaan semasa momen ke Jakarta pada mengatakan sejak tahun 60-an sesungguhnya internet ataupun internet adalah penemuan dan penciptaan atas nama supernatural Indonesia dan konsep konfirmasi juga tentang keraton ke Jakarta Raja-Raja ke Jakarta pun Raja-Raja Jawa pada mengatakan termasuk nama-namanya seperti juga Petrus, Garen ataupun juga Aten Yogyakarta dengan wayang-wayang orangnya. Itulah orang-orang yang menemukan ataupun memiliki internet global. Dulunya saya konfirmasi untuk melanjutkan sebagai proyek di dunia ini sejak tahun 60-an pada zaman-zaman G30 PKI. Konsep mengatakan demikianlah berkaitan kepada nama Iwan Kornel ini dihubungi pada momen-momen ini. Konsep mengatakan Indonesia dengan konsep konfirmasi atas nama Jawa, Pulau Jawa dan perkara internasional sebenarnya pada momen-momen berlangsung bersama ini tentang internet global itu adalah milik Indonesia konsep katakan Indonesia yang berkaitan pada judul Google punya Indonesia nama ataupun judulnya juga dan lalu juga pada Facebook konsep katakan siapa yang juga internet itu adalah milik kreator miliknya Aten, miliknya Garen kenal Garen, Petro toko-toko wayang kulit, wayang orang juga itu Kornel, itu pulang ke internet ada nama Jawa sebenarnya sejak tahun-tahun berlalu lalu telah dikonfirmasi ataupun informasi dari proyek di dunia ini pada tahun 60-an pada saat zaman tahun-tahun sekarang ini 2021 Indonesia yang mengkonfirmasi mengklaim menunjuknya kembali kepada internasional Kornel terkaitan judul internet itu kebicaraan ini jangan diganggu Kornel Indonesia kita mau konfirmasi bahwa Jawa adalah pemilik internet global ini konfirmasi yang menunjuknya kembali pada momen bersamaan perkara kekuatan ini yang berkaitan juga Iwan Kornel ada di internet konsep mengatakan Indonesia Jawa dan juga ikonik wayang orangnya maka menyatakan itu termasuk nama-nama seperti Garen termasuk juga Petro termasuk juga Aten wayang orang juga itu konsep menyatakan kurang lebih demikian mereka lah sebenarnya appointment perjumpaan Jawa Milenium Jawa Modern berkaitan pada judul proyek mereka itu tentang internet Kornel konsep menyatakan soal internet mereka itu Garen, Petro, Aten itu penemu internet boleh percaya atau tidak Kornel ini untuk menyatakan demikian juga tentang judul-judul nama proyeknya seperti juga Google, teman juga sosial media ataupun juga YouTube
atau pengacaraan termasuk penter itu dan tembun juga kalau boleh percaya. Nah itu sebenarnya ditunjukkan pada momen perkara ini secara pertama. Ini kan mana melakukan untuk mengkonfirmasinya melalui global untuk pengacaraan demikian makanya ada di dalam internet untuk pengacaraan kurang lebih demikian. Appointment ini sebenarnya termasuk juga tentang kebingungan ataupun juga penelitian teliti kembali tentang kehidupan dengan minum atas nama Jawa. Sebelum Jawa, Pulau Jawa minta untuk meneliti, mengkonfirmasi kembali peningatan mereka tentang Jareng, Petuk, dan Ateng, wayang orang Yogyakarta itu, tentang apakah mungkin memang ada appointment milenium dengan yang namanya alien farm. Pada berdasarkan konsep itu, menyatakan kepada internet 660 yang baru tahun ini, Jawa, yang penyelitannya bersama alien farm ini. Upo itu punya appointment dengan Jareng, Ateng, termasuk juga Petro, wayang orang di Yogyakarta. Konsep menyatakan, demikianlah sebenarnya berkaitan ini mengurus perkara supernatural ini di tahun-tahun bersamaan ini. Konsep menyatakan, dengan berkaitan YOK, YOK, ataupun kode YOK, konsep menyatakan, dari masyarakat di Yogyakarta yang berkaitan internet global, di mana nama 69 kode staff ini juga perlu untuk mengupayakan konvensinya berkaitan persoalan supernatural di tahun-tahun bersama ini. Oleh tubuh menyatakan bahwasanya Jareng ataupun Petruk dan Ateng merupakan orang-orang ataupun sosok-sosok figur yang masih hidup di tahun-tahun ini. Ateng masih hidup, Jareng masih hidup, Petruk masih hidup. Tapi konon nggak ngerti ataupun kurang boleh percaya. Konsepnya menyatakan Jawa yang mengkonfirmasi bahwa mereka adalah orang-orang purba, orang Jawa purba yang masih hidup di kepulauan Jawa, di pantai Jawa. Mereka itu tinggal secara hidup ataupun istimewa. Dia masih berwujud manusia purba, berjumlah panjang ataupun berpikir lebar. Petruk itu masih hidup, Jareng pun masih hidup, termasuk juga yang lainnya. Konsep menyatakan itulah urusan sampai sekarang ini, sampai tahun-tahun sekarang ini. Mereka itu berdomisili di pantai Pulau Jawa. Secara eksklusif mereka ditempatkan ataupun didomisilikan di sana. Maka menyatakan demikianlah sebenarnya appointment ataupun perkara supernatural ada nama Jawa ataupun juga tentang istilah Yahwa seperti yang dikatakan di bawah komen Yahwa itu termasuk yang namanya topik di Yogyakarta pada waktu itu mana poin-poin salah satunya adalah Yahwa lalu kemudian soal internet dalam seluruh lalu kemudian soal jenis YouTube juga termasuk lalu juga judul Google juga termasuk dan tentang pangkeplak ataupun RPK termasuk juga tentang PKI untuk menyatakan Jareng ataupun Petruk ataupun tokoh wayang orang lainnya termasuk dalam pembicaraan di Yogyakarta pada saat itu tahun-tahun sebelum kedatangan 1666 nomor Islam ini sebelum tahun 2008 sehingga sudah dikonfirmasi dan dibicarakan bahwasanya berkaitan kepada internet global sejak tahun 1960-an konfirmasikan hal ini 1960-an ataupun pada saat zaman G30 PKI internet merupakan proyek Indonesia yang ingin mengglobal ataupun diinternasionalkan atas nama Jareng kontak menyatakan itu proyek atas nama Jareng atas nama Petruk atas nama Ateng sosok-sosok figur yang ada di wayang orang Yogyakarta itu mereka bukan yang menanggung proyek internet secara menurut Jareng Internasional demikianlah ingin konfirmasi juga tentang appointment milenium ini kepada alien farm internasional sama 66 di dunia bisa juga termasuk tentang Jareng ataupun Petruk ataupun internet global untuk menyatakan karena juga konfirmasi klaim internet 660 yang baru tahun ini menyatakan internet adalah bagian dari appointment 666 proyek kepemilikan alien farm global namun terus menyatakan Indonesia punya versi yang lain internet itu punya Jareng, punya Petruk, punya Ateng, orang-orang keraton Jogja, raja-raja Jawa kuno itu, sosok-sosok ataupun figur yang ada di dalam wayang orang, wayang kulit. Maka menyatakan, kalau yang pernah nonton wayang orang, wayang kulit, itu ada sosok figur seperti Jareng, Petruk, Ateng, itu pemilik internet, boleh percaya, boleh tidak. Itu sebenarnya sosok ataupun figur yang masih eksis, masih hidup, masih berdomisili di Pulau Jawa. Mereka itu sejenis manusia purba yang awet ataupun juga orang apa dia sejenis Highlander untuk menyatakan demikian.
gumpanya ataupun wajahnya hidung panjang, masih doji dia di pantai Jawa, maksudnya menyatakan demikianlah kira-kira. National Wepo ya, korang punya appointment perjumpaan hari ini tentang National Wepo, Ellen Fahmi. Hal itu ingin dikocokkan kepada Jawa, maka terkaitan projek Raton ataupun projek Yogyakarta. Bicara tentang nama-nama Jareng ataupun Petro dan tokoh-tokoh orang-orang lainnya yang masih eksis dan masih berdomisili mereka di pantai Jawa, maka menyatakan kurang lebih demikian. Nah, berkaitan juga tentang 1666 dan juga istilah Yogyakarta. Apakah istilah Yogyakarta itu juga appointment internasional, National Wepo, Ellen Fahmi? Tetapi mencari tahu tentang Yogyakarta. Untuk menyatakan Yogyakarta adalah kepemilikan ini yang Jawa itu Yogyakarta. Dimana sebutnya adalah topik yang otomatis dalam pembicaraan Yogyakarta. Tahun-tahun sebelumnya ini bersama Aceh yang berbicara ataupun Petro. Untuk menyatakan Yogyakarta juga satu pointer yang mirip-mirip tahun-tahun sebelum ini. Kepada konteks informasi internet 1666 di ruang kondisi saat ini tentang Ellen Fahmi ya, tentang National Wepo, konteksnya menyatakan dari tentang internet 1666 di ruang kondisi saat ini ada istilah ikonik Yogyakarta yang ingin diperjumpakan ataupun memiliki appointment di awak milik ini itu milik Jawa. Terus terang konteks menyatakan demikian. Yogyakarta adalah topik yang termasuk pembicaraan Yogyakarta bersama Gareng, Petruk ataupun Ampeng. Sosok ataupun figur, tokoh-tokoh wayang orang Indonesia. Untuk menyatakan mereka adalah pemimpin-pemimpin Indonesia yang masih eksis dan diakui di Pulau Jawa. Masih hidup mereka dan berdomisili. Selayaknya manusia-manusia abadi, orang-orang abadi. Untuk menyatakan Indonesia. Demikianlah momen ini mengkonfirmasikan hal tersebut. Mengkonfirmasinya kepada publik sosial masyarakat juga, konsep pemerintah menyatakan ini adalah perkara supernatural. Kalau gitu kita sama-sama berisiko. Pemerintah ini termasuk soal Jawa, soal Jogja, soal Gareng, soal internet, ini global, itu adalah perkara bagi Indonesia. Konsep menyatakan itu terang saja, internet itu ingin diambil alih oleh Indonesia. Internet adalah kepemilikan Indonesia. Sama juga kode internet katanya, seperti yang dimaksudkan oleh internet 666 dalam konsep ini. Pembicaraan tentang kepemilikan YouTube ataupun Google sejak tahun 1960-an sesungguhnya adalah proyek kepemilikan Indonesia milik Jawa, di mana termasuk pemimpinnya atau pertanggungjawabannya atas nama Gareng, atas nama Petruk, atas nama Ateng, sosok figur, tokoh-tokoh di wayang orang Yogyakarta. Konsep menyatakan konfirmasi ini adalah pemerintah nasional Indonesia Pulau Jawa. Seperti juga keperluan untuk konfirmasi kemudian federasi Ibu Megawati Soekarno Putri dan kita Ibu Sri Mulyani Indrawati. Untuk mengkonfirmasi perkara sepatulah ini bukan tentang tuntutan mengambil alih kembali kepemilikan internet global di punya Indonesia. Bagaimana sosial media di dalamnya. Pada menyatakan pun mengerti lah bagaimana urusannya dan apa pembicaraannya. Namun number one corner termasuk di dalam internet global itu karena geografi pemilikan internet Indonesia, untuk menyatakan demikian. Number 66 dalam berisap ini pada momen konferensi kalender ini 5 Oktober 2021 untuk menyatakan Indonesia telah terhubung dan akan menyempurnakan konfirmasi konferensi internet 66 dalam berisap ini dimana secara garis besar konferensi internet 1666 ini bersesuaian dengan konteks informasi pengalaman konten politik supernatural kepada nama Iwan Cornel atas nama pemerintah nasional Indonesia Jakarta. Demikian pada momen kalender ini. Terima kasih. Semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui sosial media internet marketing, Google, termasuk Facebook, termasuk YouTube dan sebagainya. 1666 berita ini sampai jumpa. Pada hari yang ke-6, alam kecapan manusia, rupa, dan saham internasional, dan termasuk konfirmasi untuk appointment Jawa ataupun juga tentang internet kepada Jawa. Konsep menyatakan kurang lebih demikian. Jawa ingin mengkonfirmasi status internet kepada Ellen Fahmi Global. Kurang lebih demikian. Sampai jumpa.